Ini adalah pengunci kap mesin Suzuki Katana. Jadi ini adalah mekanisme penguncian kap mesin yang kita bisa buka dari laci di dalam kabin. Jadi pengunci tutup mesin yang depan itu adalah terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama adalah bodinya, kemudian ada dua pengungkit. Satu ini, dua ini. Kemudian pegasnya ada dua, satu, dua, sekaligus sebagai as. Memiliki as, dua as dan dua pegas ini. Pegas pertama, pegas kedua. Ini posisinya adalah seperti ini. Dari depan seperti ini. Jadi ini adalah nanti congkelan dari mesin itu menekan sini, klek gitu. Jadi komponen yang pertama yang ini adalah anggap aja ini tuas, tuas 1 asnya ini adalah tuas 2 asnya ini. Nah, tuas 1 ini belum mengunci ya. Ini kalau kita gini. Nah, gini. Ini adalah penguncian pertama. Posisi seperti ini apa ya namanya? Tuas yang atas ini itu ditahan oleh ini. Jadi nggak bisa balik lagi, nggak bisa balik. Nah, cara balikkannya adalah kita ungkit ini. Jadi kalau ini posisi sudah terbuka pengunciannya, jadi kap mesin bisa kita buka dengan mengungkit ini, cetak ke atas. Nah, dengan mengungkit ini ke atas berarti ini adalah melepas penguncian ini. Jadi yang ini itu menggerakkan tuas yang ini, yang asnya ini. Nah, sudah penguncian pertama itu untuk kap mesin belum bisa kita buka, tetapi bisa kita buka dengan cara mengungkit tuasnya ini. Ulangi lagi, ini adalah penguncian pertama. Penguncian pertama bisa kita lepaskan dengan ini. Nah, kemudian penguncian kedua itu kalau kita teruskan, sudah kita kunci pertama, kita teruskan lagi ke bawah, kita tekan kap mesin ke bawah, maka yang terjadi adalah, nah, jadi yang tuas ini itu tidak lagi berfungsi sebagai pengunci. Tetapi yang mengunci ini itu adalah ini. Jadi asnya ini itu memiliki dua tuas. Yang pertama adalah tuas yang ini. Yang kedua adalah tuas yang kita tarik dari dalam kabin. Nah, posisi seperti ini, meskipun ini kita ungkit dari depan itu tidak bisa membuka karena ini sudah terkunci oleh tuas yang ini. Nah, cara membukanya adalah dengan cara kita menarik tuas di laci sebelah kiri ya. Itu kita kalau kita tarik itu berarti kita menarik yang ini, pengunci yang ini. Ini. Yang dikunci itu adalah yang ini bagian ini. Kalau kita tarik. Nah. Kita tarik ini, itu penguncinya dilakukan oleh yang ini. Ini sudah terbuka kuncinya, tapi belum terbuka dari kap mesin. Kita bisa bukanya dengan menarik yang ini. Nah, jadi posisi kap mesin tertutup itu adalah ketika dia terkunci dua kali. Tek, kita tekan lagi ke bawah. Tek. Nah, ini benar-benar terkunci. Cara bukanya adalah kita tarik dengan kabel itu, kabel tutup kap mesin. Sehingga yang bagian ini itu dilepaskan penguncinya oleh ini. Kemudian kalau kita buka lagi supaya bisa terangkat kap tutupnya, tutup kap mesin. Satu, dua, melepasnya. Satu, dua.
Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.